baunya itu menyengat banget loh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Buat teman-teman yang baru nonton videonya Winwin, jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube-nya Winwin. Salam kenal buat teman-teman semua yang lagi nonton. So kali ini aku bakalan review kalian satu masker. Kalau kemarin udah egg white, kali ini aku bakalan review kalian masker fluid fill up mask. Jadi kelihatan nggak sih? Jadi dia tuh banyak banget teman-teman yang YouTuber-YouTuber yang lainnya itu mereview Black Hat gitu loh. Jadi komedo-komedonya itu kelihatan. Sekarang Winwin juga pengen buktiin. Kira-kira itu ada 12 kalau nggak salah kemarin yang pas aku unboxing. Kayak gini. Ini ya. Langsung kita tuangkan. Sebelumnya itu kalian cuci dulu muka kalian. Wait, aku pengen buka dulu ya. Kita buka dulu. Jadi maskernya itu kayak ini, hitam banget, kayak oli dong. Oke, langsung kita oleskan ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan muka Winwin gak kenapa-napa ya. Hasilnya itu bagus. Nah teman-teman, cara penggunaannya adalah kamu harus bersihkan wajah teman-teman terdahulu. Terus yang kedua, gunakan fluid mask ke seluruh wajah teman-teman ya. Terus tunggu hingga kering 15 menit sampai 20 menit hingga kering lah teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tinggal angkat secara perlahan dan bawa ke atas. Terus lagi teman-teman ya, untuk masker wajah dengan kandungan charcoal powder ini dari Face of Mice Fruit ini, itu membantu membersihkan kulit wajah dengan menyerap kelebihan minyak dan kotoran yang melekat pada kulit. Nah teman-teman, di wajahku tuh penuh dengan minyak, dan setelah pakai ini tuh mukaku tuh langsung nggak ada minyak sama sekali dan mulus banget. Itu membantu mengangkat sel-sel kulit yang mati juga, terus membuat pori-pori tampak lebih kecil. Dikombinasikan dengan kandungan aloe vera, kakamber ekstrak dan arbutin, membuat wajah terasa segar, halus, bersih dan tanpa cerah. Jadi buat mengecilkan pori-pori juga ya teman-teman. Soalnya pori-pori aku tuh juga begitu lebar-lebar dikarenakan banyak komedo. Terus lagi jerawat aku yang bekas jerawat gitu membuat pori-pori aku tuh jadi lebar. Jadi masker ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mempunyai pori-pori yang lebar, terus lagi berkulit yang minyak berlebihan gitu loh teman-teman. Jadi perhatian juga ya, hindari kontak dengan mata, luka dan daerah sensitif. Oke teman-teman, sekarang itu udah 15 menit lebih. Jadi aku bakal buka masker ini. Serius demi apapun aku tuh nggak mau buka. Ini tuh enak banget tau, dingin banget. Terus muka aku tuh mulus banget gitu loh. Tuh. Oke, kita langsung buka ya. Gak sakit teman-teman, gak sakit loh, kayak yang ekrek gitu. Wow, mudah-mudahan komedo aku pada nempel di sini ya.
enak banget. Itu kayak kecabut-cabut gitu loh komedo. Yang di atas itu selalu aku pipisin, jadi kebanyakan yang di bawah kayak jadi plastik gitu loh. Akhirnya selesai juga operasi plastiknya. Kita buktikan ya, kira-kira di tengahnya itu komedo-komedo gue. Oh, ini lengket nih. Wait, tunggu dulu. Oke, kita lihat apakah di sini ada komedo-komedo gue yang bertaburan. Oh. Ya, miring dong kamera gue. Oke, segitu aja ya teman-teman. Jadi serius demi apapun, enak banget. Muka gue nggak kenapa-napa kan? Enak-enak-enak, serius-serius-serius, muka gue langsung cerah dong. Oke, ini review pertama kali gue, serius gue pertama kali make ini ya teman-teman. Jadi menurut aku enak, muka langsung auto cerah dong. Kalian bisa bedain deh yang dari awal sampai gue setelah pakai masker. Oke, segitu aja. Jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube-nya Winwin. Dan jangan lupa komen, segala gue cium dia kan. Gue tuh penasaran apakah ada komedo-komedo gue, karena itu berasa banget pas dicabut kritik-kritik kayak gitu loh. Dan Winwin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.